Sidang kasus dana fiktif Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi atas terdakwa Akmal, mantan Kades Pematang Raman, menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan dari Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Terdakwa divonis 2 tahun 6 bulan kurungan penjara. Terdakwa Akmal, mantan Kades Pematang Raman, menjalani sidang kasus dana fiktif Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi, dengan pembacaan putusan dari Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam amar putusan yang dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Yovistian, Hakim anggota Yasinta, dan Hakim Bernard Panjaitan, menyatakan terdakwa Akmal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Namun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta membayar uang pengganti sebesar Rp474 juta lebih subsidi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Iqbal, JEK TV melaporkan.